Oh, udah pagi, guys. Guys, jumpa lagi pastinya dengan gue, Meta Aro. Dan hari ini kita akan bermain game Mexico Rex. Beberapa negara sudah kita kunjungi, guys. Yang pertama London, yang kedua kalau nggak salah Miami. Sekarang kita menuju ke Mexico menggunakan dino yang sama, guys. Oke, permainan seperti apa? Di depan kita sih sudah ada dino yang keren banget ya, sudah menggunakan minigun gitu, guys. Coba gini kita play. Coba kita lihat stack-nya ada berapa seperti biasa, guys. Oh, stack-nya sampai sini aja dan tidak ada pengujungnya ya. Ya udah, kita masuk ke stack pertama. Oke. Ternyata di Meksiko kita sudah dikurung, guys. Hah, masuk akal sih, guys ya. Jadi kita dikerakeng biar kita nggak kabur-kaburan ya. Oke, ini kita hancurin dulu, guys. Si kringnya, let's go. Nalo, gua kabur kan? Ya udah yuk, let's go. Ini apa nih, guys? Oh my god, ternyata yang tadi kita makan itu peluru, guys. Peluru minigunnya, jadi gua udah punya peluru nih. Let's go. Ini tempat apa ya, guys ya? Seperti di film-film, guys. Kita dikurung di tempat yang misterius ya. Ini tempat misterius banget, guys. Kayaknya nggak boleh ada orang atau manusia yang tahu kalau di tempat ini ada sebuah penelitian untuk menghidupkan seekor T-Rex ya. Ini kira-kira gue disuruh kumpulin bintang gak ya? Oh, bukan bintang, guys. Kalian lihat deh di bawah darahnya, itu cabe ya. Loh, ke cabe, guys. Wah, ayo let's go. Tidak boleh. Yummy. Wah, sedikit berbeda, guys. Lawan kita bukan polisi tapi tentara ya. Marin. Deliciosa. Not to finish. Nanti dulu. Oke. Cabe gua sudah lengkap. Ada lagi? Oh, enggak ada. Keren ya. Paket data gua ternyata belum dimatikan, guys. Ya udah, ntar gua matiin. Aduh, gimana sih? Sebentar. Gua matiin dulu. Dah. Udah ya, seharusnya gue udah nggak kena iklan nih, guys. Loh, masih ada, guys. Oke, guys, paket data sudah gue matiin. Semoga ini lancar dan jaya ya. Dan kita masuk ke stack kedua. Ini T-Rex-nya terlalu canggih ya, guys ya. Udah punya minigun aja, guys. Let's go. Ntar dulu. Ini kenapa ada mobil gede sekali, guys? Tidak bisa digigit, guys. Berarti haruskah gue injek? Mantap. Let's go. Apa ini? Gimana, guys, caranya? Oke. Dia mau ngadu tembakan, guys. Let's go. Kamu macam-macam. Wah, ini namanya tentara yang sangat pemberani ya. Dia ada di depan, medan pertempuran melawan T-Rex yang ganas ini ya, guys ya. Halo, halo. Nyam nyam nyam, let's go. Biasanya kalau ada mobil lewat, mobilnya digigit, itu orangnya keluar, guys. Ini orang kemana, guys? Orangnya kemana itu, guys? Oke. Cepet banget stack-nya ya. Cepet banget stack-nya. Kata subscriber gua, ada boss yang susah banget di Meksiko, guys. Jadi nanti kita pasti akan bertemu sih. Apa ini? Malam hari, guys. Kita cari bosnya. Apa ini? Tembakin.
tembakin toko ini ya. Ini toko apa ya guys ya? Wow, ada tentara guys, lagi pacaran dia. Mamam. Mamam nih. Wah. Tentaranya lagi pacaran guys. Sama cewek pakai baju warna pink. Nih, ceweknya guys, kita makan ya. Yummy. Wow. Wah, tentaranya bawa mobil guys. Mobilnya aku hancurin deh. Maaf ya. Mana lagi nih? Oh, ini dia. Tentara yang super duper aku tidak suka dan injek aja. Oke. Ini ada mobil. Dan cabai lagi guys. Ini, oh ada polisi guys. Sekarang polisi mulai ikut-ikutan ya. Tidak boleh diam. Polisi mulai ikut-ikutan ya. Jangan sampai di sini ada Power Ranger nih ikut-ikutan nih. Oke, ini stack 4. Apakah gua melawan bos? Oh, belum ya guys ya. Oh, udah pagi guys. Gua ditabrak guys. Nanti dulu guys. Ini ada orang. Orangnya pada kabur guys. Tunggu dulu. Wah, gua nggak nyangka, gua ditabrak sama nih mobil guys. Aduh. Untung T-Rex gua kuat deh. Wah, ada polisi lagi jatuh guys. Nanti dulu guys. Apa-apaan ini? Gua belum dapet cabai sampai 3. Tunggu. Yes, gua dapet cabai sampai 3 dan. Ini kok kesannya kayak ngelawan bosnya, tapi kok gampang banget ya. Meksiko ini. Jadi Meksiko guys. Nanti kita habis ke Meksiko, kita menuju ke New York ya guys ya. Let's go. Kita masuk ke stack 5. Kita disuruh tangkap ya. Tangkap si mobil. Let's go. Rasakan ya. Oke, hancurlah kau. Ini gua tembak-tembak dulu guys. Oh, rasakan. Delicioso. Perfecto. Wah. Ini suara apa ya guys ya? Gua nyari bintang dulu ya guys ya. Lebih tepatnya nyari cabai. Ini heran gua kok. Masa T-Rex-nya nyari cabai sih? Tunggu dulu ya guys ya. Sabar ya. Ini manusianya gua tembak mati dulu biar dia nggak lari guys. Kalau dia lari nanti gua nggak bisa menyelesaikan stack ini. Nah, gitu dong. Cabai gua sudah lengkap dan kita makan manusianya. Yummy. Enak sekali ya. Waduh. Kita menuju ke stack ke 6. Let's go. Coba untuk menangis saja. Demi meraih masa depan terlihat tak perlu.